Kita lagi bongkar-bongkar rahasia ketiga pria tampan di belakang ini, guys. Masih yang suka ngompol tadi itu. Ternyata tadi gue masih ngompol. Menurut Bang Adipati, siapa ini kira-kira yang masih suka ngompol? Lihat kita muka-mukanya mencurigakan, siapa itu? Lihat mereka tapi lagi cool bertampak acting semua ini. Wah, Ali nyengir-nyengir. Kalau dari tulisannya sih, gue percaya ini Aliando. Dia gue pegang celananya basah. Lu ngapain megang celana orang? Itu kenapa? Ngantongin es krim. Tapi siapapun itu ya masyarakat bisa menilai sendirilah. Genre tiga laki-laki siapa ini. Oke, selanjutnya. Saya tukang bohong. Ini marah sih. Ini kayak Bang Dodot deh, dia ketawa mulu tadi. Lu nih. Kenapa? Gua sekarang balik tes nih. Bener tongganya kan di kita nih. Iya. Nah, kalau menurut lu? Bang Dodot. Gue ya. Kok lu tiba-tiba nyalain dia? Ya dia tadi pas sama udah. Enggak aman. Kayak ngumpetin. Terus. Jadi enggak ada yang ngakuin nih ya? Ada yang ngaku. Bodoh. Gua kan juga dia kan aktor ya. Aktor harus bisa merubah dirinya. Bisa. Yeah. Jadi kemungkinan yang tadi diomongin itu ternyata dia yang bohong. Jam sebenarnya ini bukan gua. Tapi ini bohong lagi nih, udah bohong. Ya udah kalau wah ini aktornya ya. Kalau dilihatin semakin misteri. Ya udahlah gua aja yang tukang bohong deh. Lu enggak usah diakuin juga, semua orang juga tahu kali sama yang ono bohong. Oke, yang terakhir. Siapa lagi? Umur 7 tahun, gua hampir mati tenggelam di kolam renang. Hampir mati. Berarti enggak jadi. Hampir mati. Ini fakta dari seseorang. Ini Bang Randy nih. Kayaknya pas denger mati langsung suram gitu mukanya. Oke, gua dulu. Oh! Kenapa kok bisa? Itu 7 tahun gimana? Iya, gua lagi main-main alat pancing kan ada pelampungnya tuh. Gue main-main gitu kan sendirian, gak ada siapa-siapa. Gak tau kenapa pokoknya kecebur ya gitu. Yang gue inget tuh. Itu di kali apa di kolam renang? Di kolam renang, di rumah yang gue. Dan gak ada siapa-siapa, cuma ada yang gue doang. Terus gue berenang, yang gue inget tuh gue cuma ngeliat air selama bermenit-menit. Sambil ketelan. Tiba-tiba ada kaki datang gitu. Yang gue ngangkat gitu, terus kayak gue ditekan-tekan sampai keluar. Jadi gue benar-benar kayak udah hampir blackout gitu. Ya udah, jadi itu kayaknya pengalaman gue hampir lewat deh. Wow. Yang alhamdulillah masih ditolongin ya. Berbicara dengan anak-anak kreatif di belakang ini ya. Sekarang saatnya kita wow challenge. Ini challenge seperti apa, Anwar? Jadi kakak kasih satu papan. Di sini kalian nggak boleh curang, nggak boleh mikir teman. Harus atau jujur apapun. Dari hati yang terdalam. Kalian harus memberikan penilaian. Nggak boleh peres ya. Okay. Kita mulai ini tentang Aliando. Apa? Adipati dan Randy dari 1 sampai 10 berapa skor kesombongan Aliando? Kenapa bro? Mau cabut? Gak boleh peres ya. Gak boleh peres, jujur. 3, 2, 1. 4, 2. Berarti gak sama 2. 4, ini agak cukup tinggi. Agak tinggi nih. Tinggi ya 4 ya? Apa bisa ngasih nilai 4? Gak, karena gue kenal dia udah lama. Jadi gue tahu proses dia dari dulu sampai sekarang gitu gimana. Oke, next. Tentang Adipati. Aliando dan Randy, dari 1 sampai 10, berapa skor kualitas acting Adipati Dolken? Sepertinya gak boleh bohong. Adipati tertawa. Udah? Gak boleh nyontek dong, gak boleh nyontek. Harus real. Lama lupa deg degan nih gua. Dia deg degan. 1, 2, 3. 2.
ngasih nilai 9,999. Nanggung amat. Ya orang yang ngajarin actingnya aja dia di lokasi. Tentang Randy. Enggak, actingnya jujur. Jujur, bagus ya. Ya siap. Oke. Jangan lanjut. Bohong. Tepuk tangan dong! Diakui menang. Sekarang tentang Randy nih. Untuk Adipati dan Aliando, dari 1 sampai 10, berapa skor pendalaman peran Randy? Ayo cepat. Gua ngasih bagus, nanti sal. Ntar gua ngasih jelek. Jelek, nanti musuh. Dibahas di luar ya. Oke. Satu, dua, tiga. Bang Dodot kasih 9, Ali kasih 8. Kenapa Ali? Kasih 8. Kalau gua, karena Bang Randy akan terus berkarya nih, permulaan di perfilman, gua pengen terus. Kalau Bro Adipati? Ya, dia punya tekad yang gede banget gitu. Semangat ya? Semangat dia. Jadi kan waktu kita reading pertama kali, yang reading berdua pertama kali itu cuman gua sama dia doang nih berdua. Dan gue tahu banget kayak niatnya dia kayak gimana, terus usaha dia kayak gimana, segala macam besar gitu usahanya. Dan buat gue tuh totalitasnya, ya, apalagi dia bukan berangkat dari pemain kan, dari musisi, dari musisi. Kan? Jadi buat gue tuh udah maksimal gitu. Nah, kan ketiga aktor hebat ini kan memang sekarang lagi dekat banget dengan Om Indro. Nah, kita minta penilaian tentang Om Indro sekarang. Ada yang berani? Kalau pertanyaan itu nggak berani. Tapi harus menilai ya. Tutup ya. Silakan pegang papannya masing-masing. Dari 1 sampai 10, berapa skor kelucuan Indro Warkop? Kalau gue mau tanya ke Anwar, menurut Anwar berapa sih skor Om Indro itu? Kalau Om Indro menurut gue ya 3 lah. 3! Kenapa, tak? Kalau menurut lu? Ya lucu kan dia, kita mau ngomong dari dulu, Warkop itu lucu. Kok lu bisa bilang gak lucu? Nggak, bukan gak lucu, biasa aja. Oke, kita akan lihat nilai. Nilai Om Indro. 1, 2, 3. Sembilan. Ini kelebihan bro ya? 11,5. Berarti lucu banget. Kayaknya udah paling mentok ya? Berarti lu sotoy lu. Kenapa? Lu bilang Indro gak lucu, lu semua lucu. Jadi menurut lu gak lucu sama sekali? Bukan gak lucu sama sekali, biasa aja. Lu ngeliat pala botaknya gak ketawa? Hah? Ngeliat pala botaknya gak ketawa? Enggak. Sama sekali enggak? Enggak. Kan dia udah sering menjadi salah satu legendaris di Indonesia. Lebih lucuan gua entah. Itu gak lucu banget? Gak lucu. Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya, udah. Lu kenapa ya? Lucu. 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 Kamunya lucu. Lucu. Ada apa dari tadi lu? Bohong. Katanya orang paling gak lucu di dunia. Om Indro. Dia bilang gak lucu. Lucu banget kan ya? Apa kabar, Om? Om Indro ini senior yang harus kita acungin jempol. Kedatangan salah satu legenda komedi Indonesia. Abis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng Om Indro. Dan abis ini bakal ada yang kita bongkar karena ini bakal seru banget. Jangan kemana-mana, tetap di Wobat.